Ada apa? Mas kok begitu sih, Mas? Kamu lihat berita ya, beritanya ya ini ya. Masnya yang bikin beritanya. Kamu kan yang nulis. Kok ke saya? Oh iya, Mas. Kamu kan yang nulis. Gak jelas dong, Mas. Gak tahu saya. Mana tahu? Kamu emang yang kelihatan dari awal enggak suka sama gua cekik lu ya. Bukan saya. Mas jangan bercanda sama saya. Saya masih nulisnya yang baik-baik di sini. Ini tulisan saya baik-baik. Mas Sri ya. Pasti kamu kan. Kamu ya. Bu, ya. Gak di mana gambarmu sama terus. Nih, bahan saya nih masih di sini semua. Wah, ini benar-benar. Kristi diapain? Diancam ya? Dah. Kristi yang mana lagi? Jangan pura-pura enggak kenal. Masa enggak tahu Kristi? Kamu pasti mengintip. Dasi, ya. Intimidasi. Iya, itu. Baju kotak-kotak kok enggak manggung. Iya, lu. Emang kenapa? Emang harus manggung orang baju kotak-kotak? Baju kulit kalau manggung. Ini baju kotak-kotak enggak ke gunung. Eh, payah deh gue. Payah, celana jin gak buang anak ya. Gila deh gua parah deh. Pakai topi gak panas. Iya. Keterlaluan dah. Terlaluan deh. Ini bener lah, kalian ini memfitnah nih. Orang gak ada buktinya saya yang nulis, mana ada gak disitu? Udah pasti ada. Orang kalau ada berita, ada tulisan wartawan siapa yang... Iya Kristi, cuman saya curiganya kamu. Kamu yang compile berita, kamu berikan ke Kristi biar dia naikin berita yang negatif tentang kantor ini kan? Saya dipitnah nih. Tulis apa kamu? Kamu gambar. SMJ 2, SMJ. Enggak, bukan menu ini. Ini fitnah ini. Wah. Ini ternyata wartawan dipitnah sama polisi nih ya. Bukan masalah fitnah, kamu yang dari awal gak suka kayaknya sama kantor ini. Selalu pengen memberitakan yang jelek-jelek. Iya. Kalau dari gini. Iya. Sono. Nah gitu. Barengan, iya. Jangan iya. Apa itu telat? Apa? Mendingan panggil si Kristinya, jadi kita buktikan. Oke, kalau gitu. Mana teman kamu si Ajis itu? Karena ini berpengaruh sama nama baik kantor kita, Komandan. Benar, ini harus klarifikasi nih. Ajis! Dia atau... Allahu Akbar! Ih, kamu ya bawa-bawa dia kemari. Hah? Apa-apaan? Berita kita jadi jelek. Diarahin mulu, gue jelek banget. Kepribadian ganda. Kenapa, Komandan? Baca. Kedekatan Komandan. Nih, baca. Izin Komandan. Izin, yang depan. Baca. Baca. Semua berita kalian sama kita. Yang disalahin saya Mas sama dia. Yang katanya saya yang mengintimidasi si Kristi begini. Komandan, ini saya kasih tahu aja ya. Ini tuh bukan ketikannya Vincent. Hah? Vincent tuh Ariel. Betul. Ariel Noah lagi dia. Ariel, Ariel. Jadi dia beda. Memang ini bukan. Tulisan siapa? Ini Times New Roman, ini bukan Vincent. Tapi ada suntik. Coming deh kayaknya. Komandan, tapi ada berita buruk. Ternyata gara-gara info-info ini, penghargaan tuh, gelar yang buat Pak Wendy mau dicabut, akan diganti dengan gelar tinju profesional. Aduh, undang es tuh. Aneh banget tuh. Tapi ya soal makan-makan, tenang. Tetap jadi? Tetap jadi, cuman via Zoom. Ngapain makan-makan lewat Zoom? Google Meet. Ngapain makan-makan lewat Zoom? Ada di Pondok Kelapa. Kerjaannya polisi nih, udah gak kerja, cuman menfitnah orang. Memfitnah. Ini kelihatan ini wartawan culas dulu dari tadi nulis-nulis terus semuanya. Picik nih orang nih. Picik ini orang nih. Apa tuh? Picik. Picik. Oh dibilangin. Ya, ya Kristinya aja deh. Panggil lah. Oke, tenang. Kristi! Ngapain ambil handphone? Kita harus dua arah, jangan semata-mata kita hanya menyalahkan dia. Bagaimanapun dia wartawan. Kalau menulis berita yang lebih jelek, nama kita akan lebih jelek. Jadi kita bye-bye-in dia. Apa gua kata? Kok lu denger? Iya kan. Gimana kalau kita minum-minum dulu? Ah, dia mau nyogok ini, polisi. Buat keakrapan saja ini, biar tensinya agak turun aja. Ayo.